Sahabat YouTuber, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Pendidik Ya, channel seputar tutorial dan fotokopi. Di kesempatan hari ini, aku akan membagikan tips atau cara mengatasi error pada kipas, guys. Ini ada 3 macam, guys, errornya ini, guys. Ini salah satunya ini error 804, yaitu kapas pada power supply. Nah ini guys, ini kita bongkar. Nah ini error 804 guys, ini disebabkan karena kipasnya ini kotor guys, kotor dan berdebu sehingga berat dalam berputar itu berat guys, kadang error ini guys. Kita buka dan kita bersihkan ya guys. Terus ada lagi indikasi yang menyebabkan error, yaitu error 824, yaitu kipas depan guys, itu bisa juga. Terus error 805 itu kipas bawah, bisa juga. Nah ini guys, kipasnya guys, ini kipas power supply guys. Kita bersihkan dahulu kipasnya. Oke guys, kita bersihkan kipasnya menggunakan kuas. Di sela-sela ini banyak sekali debu yang menempel hingga berat dalam berputar. Oke guys, yang baru bergabung di channel ini, tolong bantu dengan subscribe, like, komen, lalu bagikan ke akun media sosial kalian. Oke guys, untuk mengatasi error 04 ini, yaitu kalau misalnya tidak bisa lagi, kipasnya tidak bisa berfungsi lagi, maka kita harus menggantinya dengan yang baru. Tapi kalau masih bisa, kita gunakan yang ini. Tapi biasanya ini karena kotor aja guys, kelambat dalam putar. Oke guys, sampai bertemu lagi di video saya berikutnya. Terima kasih sudah mengikuti kegiatanku hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.